Sesungguhnya pelaksanaan festival ini menuntut komitmen yang bukan sedikit. Kerjasama dan teamwork yang wujud di kalangan ahli jawatankuasa pengelola serta bantuan yang diberikan oleh pihak Jabatan Pelajaran 9 menjadi ramuan utama dalam menjadikan festival ini satu kenyataan. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin sekalian, festival ini diadakan dengan matlamat untuk mengetengahkan bakat yang ada pada para pelajar sekalian. Namun, kecemerlangan dalam setiap penyertaan disertai bukan hanya bergantung pada bakat semata-mata. Malah yang lebih utama ialah ilmu dan iltizam yang tinggi secara bersepadu dalam satu pasukan. Walau dari daerah mana peserta datang, semangat persepasukan tetap menjadi kunci kejayaan. Telah kita saksikan tadi sama ada dalam pertandingan nasyid ataupun tulisan hajawi, bagaimana semangat berpasukan mampu merubah segala-galanya. Melalui kegiatan co-curriculum seperti festival ini, kita dapat mengesan kekurangan-kekurangan terdapat pada diri kita, dan seterusnya memperbaikinya. Tuan-tuan, puan-puan, para pelajar yang saya hormati, jadikanlah festival ini sebagai gelanggang untuk bersaing secara sihat. Gunakan ilmu serta pengalaman bertanding di festival ini sebagai panduan pada masa hadapan. Maka secara tidak langsung, kualiti pertandingan akan terus meningkat dari semasa ke semasa. Itulah harapan serta matlamat kami dalam mengadakan festival ini. Dalam kita bersonok, kita memperoleh ilmu-ilmu yang tidak mungkin dapat dipelajari di bilik-bilik darjah. Festival ini juga merupakan satu cabang pendidikan. Maka kepentingannya tidak harus kita pinggirkan begitu saja. Tuan-tuan dan puan-puan dan para pelajar sekalian, saya bagi pihak jawatankuasa pengelola memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan-kekurangan dalam pengendalian festival ini. Sesungguhnya menjadi harapan kami untuk menganjurkan festival ini pada tahap yang terbaik dan mengharapkan agar semua yang terlibat mempunyai kenangan manis bertandang ke festival ini. Pada kesempatan ini, saya sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kita yang berbahagia Tuan Haji Abdullah bin Madin dan juga yang berusaha Tuan Haji Amir Syafuddin kerana sudi bersama-sama memeriahkan festival ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Puan Nora Chikin bin Syazili, Pengetua Sekolah Menengah Teknik serta guru-gurunya selaku tuan rumah festival ini kerana telah melakukan yang terbaik untuk kita pada hari ini. Penghargaan juga saya tunjukkan kepada para guru dan para pelajar sekalian. Semoga kita berjumpa pada masa akan datang. Dan saya doakan semoga semua selamat pulang ke destinasi masing-masing. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam. Ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa alihi wasahbihi ajma'in. Saudara dan saudari pengacara majlis yang berbahagia, Tuan Haji Abdullah bin Muhammadin, pengarah bahagian dakwah dan kepimpinan Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Kementerian Pelajaran Malaysia, Yang Berusaha Puan Radiah binti Jonet, Buat Pelajaran Daerah Boleh Pilah, merangkap pengurusi pengelola Festival Nasyid dan Khat Jawi peringkat Negeri 9 2007 dan juga Yang Musa Encik Musa bin Abdullah, Pakar Pelajar Daerah Tamtik Rembau, Yang Musa Ustaz Muhammad Zaki bin Abdul Ghani, Ketua Sektor SPIM Jabatan Pelajaran Negeri 9 Darul Khusus, Yang Dihormati Encik Zulkifli bin Mahmud, Wakil Pengarah Jabatan Hal Ehwal Orang Asli Negeri 9 Melaka,
Yang dihormati Puan Malaysia Malaysikin binti Muhammad Sazili, Pengetua SMK Teknik Glasih, merangkap pengerusi Jawatankuasa Kerja Festival Nasyid dan Khat Jawi peringkat negeri tahun 2007, pegawai daripada Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan, pegawai-pegawai daripada Pejabat Pelajaran Daerah seluruh Negeri Sembilan, para pengetua, tuan-tuan guru besar dan wakil, para hakim, guru-guru pengiring, yang dimuliakan juga Tok Batin dan Sepadi, pemimpin-pemimpin tempatan, guru-guru, para pelajar dan seterusnya, hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu ingin saya menyampaikan salam takzim daripada Tuan Pengarah Pelajaran Negeri Sembilan kerana tidak berkesempatan untuk hadir di sini dan terpaksa berada di satu tempat lain yang lebih penting. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran ilahi dapat kita berkumpul di Dewan Seri Gembilang Sekolah Menengah Teknik Duasih yang indah ini. Setelah hampir 5 jam menjalani semua pertandingan yang dipertandingkan dalam Festival Nasyid dan Khat Jawi peringkat Negeri Sembilan dan khusus bagi tahun 2007 ini, saya bagi pihak seluruh warga pendidik, AJK pengelola dan Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga atas kesudian yang berbahagia Tuan Haji Abdullah bin Mahdin, Pengarah Bahagian Dakwah dan Kepimpinan JAPIM untuk bersama-sama kita pada hari ini. Terima kasih serta syabas dan saya ucapkan juga kepada semua peserta yang terlibat dalam festival ini. Saya yakin semua peserta telah pun membuat persembahan yang terbaik untuk daerah masing-masing. Bukan sahaja peserta yang berlepas pulas, tetapi semua pihak, sama ada guru pengiring, guru jurulatih dan juga Jawatankuasa Kerja pasti telah bertungkul lumus untuk menghadapi festival ini. Namun, kalah atau menang bukanlah persoalan yang utama di sini. Tetapi semangat untuk mengambil bahagian, itulah yang lebih penting. Hadirin hadirat sekalian, melalui festival ini, para pelajar akan dapat menilai kemampuan diri mereka berbanding rakan-rakan yang lain. Akan terdapat perbezaan yang ketara antara satu sama lain. Perbezaan inilah yang diharapkan menjadi penanda aras bagi mereka yang kurang berjaya untuk terus memperbaiki kualiti persembahan mereka di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada adik-adik jawatankuasa pengelola, jurulatih, guru-guru pengiring, para pelajar dan peserta semua yang terlibat dalam penganjuran festival ini. Harapan kita semoga usaha murni ini akan dapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Sekian sahaja dan saya sudah dengan wabillah taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang berbahagia Tuan Haji Amir Syarifuddin bin Ahmad, Wakil Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan, Yang Berusaha Puan Radiah binti Junin, Pegawai Pelajaran Daerah Kuala Pilah, merangkap pengerusi pengelola Festival Nasyid dan Khat Jawi peringkat Negeri Sembilan 2007, Yang Berusaha Ustaz Muhammad Zaki bin Mdogani, Ketua Sektor Pendidikan Islam dan Moral Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan, Yang Dihormati Encik Zulkifli bin Mahmud, Wakil Pengarah Jabatan Ahli Warisan Asli Negeri Sembilan Melaka, Yang Dihormati Puan Asikin binti Muhammad Sazli, Pengetua Sekolah Menengah Teknik Duasih, merangkap pengerusi Jawatankuasa Kerja Festival Nasyid dan Khat Jawi peringkat Negeri Sembilan tahun 2007,
ketua-ketua sektor, buat pegawai daripada kementerian, buat pegawai daripada jabatan pelajaran Negeri Sembilan, pengetua-pengetua dan guru-guru besar, buat pegawai daripada pejabat pelajaran daerah, para hakim pertandingan, penasihat dan tajawi, guru-guru pengiring, ahli-ahli jabatan kuasa kerja, para peserta, tidak lupa juga kepada Tok Batin yang juga hadir dalam majlis kita pada petang pagi ini, para peserta, para pelajar, seluruhnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini dapat kita berkumpul di dewan yang indah ini untuk suatu majlis yang dinamakan Festival Nasyid dan Khatjawi Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia Peringkat Negeri Sembilan 2007 ini. Saya merakamkan ucapan tahniah dan syabas serta terima kasih kepada jawatan kuasa pengelola telah berjaya menganjurkan pertandingan ini dengan jaya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini merupakan satu lagi sejarah kerana tuan-tuan dan puan-puan telah berjaya merealisasikan satu lagi aspirasi melalui aspirasi negara melalui kegiatan kurikulum yang melibatkan para pelajar sebagai pendukung watak utamanya. Seni, warisan dan budaya merupakan elemen penting bagi membentuk jati diri bangsa dan juga masyarakat Malaysia yang mahu maju mengikut acuan kita sendiri. Kementerian Pelajaran berhasrat untuk memastikan pelajar menghayati, menghargai dan menyayangi seni, warisan dan budaya yang membentuk identiti untuk bangsa Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, festival yang dianjurkan ini adalah relevan dengan matlamat serta objektif falsafah pendidikan kebangsaan yang antaranya adalah untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek atau yang semua guru kenal, Jerry. Generasi yang seimbang dan menyeluruh sebagaimana yang ingin direalisasikan oleh falsafah pendidikan kebangsaan hanya akan terbentuk melalui pengalaman dan peluang pendedahan yang sebenar. Festival ini bertujuan untuk memberi ruang ke arah melahirkan para pelajar yang mempunyai pengetahuan dan kefahaman asas tentang nyanyian nasyid dan penghasilan khatjawi. Berpotensi dalam aspek kreativiti dan inovasi, dapat menghargai dan menikmati estetika kesenian Islam dan mengamalkan nilai-nilai murni. Tema yang dipilih pada tahun ini iaitu Insan Cemerlang, Ummah Terbilang adalah tema yang sangat bertepatan dengan senario masa kini. Untuk melahirkan modal insan yang cemerlang, kita harus mengembelingkan sepenuh daya dan usaha bukan hanya kepada diri kita, malah kepada seluruh lapisan masyarakat yang mendukung bangsa Malaysia, terutamanya kepada umat Islam di negara ini. Dalam bidang pendidikan, penerapan nilai-nilai murni serta kecemerlangan di dalam bidang pelajaran harus dititikberatkan agar para pelajar yang bakal menjadi pemimpin pada generasi yang akan datang akan mempunyai nilai dan jati diri yang terpuji. Untuk bersaing di peringkat global, kita harus melakukan anjakan paradigma bagi meningkatkan kualiti hidup kita. Keseimbangan harus ada antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Maka apa yang kita lakukan pada hari ini adalah salah satu contoh dalam memperseimbangkan antara lahiriah dan rohaniah. Saya dipahamkan bahawa pertandingan nasyid di Negeri Sembilan pada tahun ini bukan sahaja khusus untuk nasyid, tetapi juga melibatkan peserta-peserta nasyid daripada sekolah, orang asli dan juga khatjawi daripada kalangan mereka. Dan saya dimaklumkan tadi bahawa penyertaan mereka setanding dengan sekolah-sekolah biasa yang ada di peringkat Negeri Sembilan. Tahniah dan syabas.